Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Salam anjing asik. Nah, kemarin saya sudah berbagi sedikit tentang tutorial gimana caranya stem foil ya, minnow. Kali ini saya mau berbagi gimana caranya stem foil metal chip. Tentunya banyak banget video-video di apa namanya di YouTube ya. Cuma saya di sini pengen berbagi aja yang biasa saya lakukan. Ini di bawah sini ada alat penjepit kayu yang saya buat secara manual, bisa teman-teman lihat. Ini ya. Di sini ada engselnya saya buat ini. Nah, ini kayunya tebel, ini sekitar 5 sentian. 5 sentian, jadi tebel, dia berat. Kenapa saya pilih kayu yang berat? Karena lebih mudah untuk menjepit ketika nanti kita press pakai hot foil ini program ya. Dan sebelumnya seperti biasa, sebelum di hologram foil, tentunya jig ini sudah saya kasih epoksi ya, epoksi warna putih. Terus setelah itu saya clear. Ini sudah kering, sudah satu hari, sudah keras, jadi siap untuk dipres. Oke teman-teman, gimana caranya? Silahkan simak videonya sampai habis. Salam anjing asik. Ini sementara masih manasin apa namanya, manasin hot apa karet spongnya ya, masih saya panasin. Ini udah siap ready nih, tinggal dicepit habis ini. Oh ya, ini saya pakai pakai spong yang soft. Ini juga ada spong yang keras, tadi lupa, tapi nggak apa-apa, semoga bisa. Biasanya juga bisa sih, cuma bedanya kalau ini lebih keras, lebih sempurna. Oke, saya rasa sudah cukup. Waktunya kita press. Untuk press metal jig ini, kita nggak seperti metal jig ini lebih aman ya daripada minnow. Kalau minnow itu kan bahannya plastik, jadi butuh penekanan yang pakai perasaan. Kalau metal jig ini kan bahannya timah, jadi kuat kalau kita tahan lama. Paling tidak untuk ngepress metal jig ini satunya bisa sampai 5 sampai 10 detik tergantung dari foil yang kita pakai. Oke, kita langsung saja, ini udah panas. Oke, tempel satu. Ini satu bidang ini bisa, biasanya kalau saya pas ada banyak job, bisa sampai muat 8 ya, 8 sampai 10. Karena ini dipakai untuk sendiri. Nah, ini kardus fungsinya untuk menjepit ini. Supaya nanti pas ditekan dia apa namanya? Pressnya bisa maksimal pas dijepit. Sekarang waktunya kita cepit. Diinjek, Mas Bro. Oke, saat 5 sampai 10 detik. Jadi kalau sudah sekitar sampai 5 sampai 10 detik sudah cukup, buka lagi. Tahap pertama sudah selesai. Ini, nah ini fungsinya juga bisa untuk mendorong, panas Mas Bro. Ya. Setelah itu kita panaskan lagi. Sambil menunggu kita siapin foilnya. Kita masukkan pelan-pelan, panas banget. Satu. Tutup kardus. Udah. Saatnya kita jepit. Kali ini saya injak. Oke, udah cukup Mas Bro. Saatnya inilah hal yang paling asik adalah melepas foil, hologram foil. Masih panas banget nih. Didingin dulu di lantai. Panasin lagi buat dipakai lagi nanti. Mari kita simak bersama-sama. Panas, masih panas. Oke, biar cantik. Pidi, ini dia. Sempurna.
Ini dia mas bro, sempurna, tidak ada bercak. Oke, yang lain. Kempling, ini tinggal kita finishing cat. Oke mas bro, ini dia hasilnya, foil hologram ya, yeah, keren, hasil sendiri lebih puas. Oke buat teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa klik like jika teman-teman suka video ini, subscribe serta komen di bawah jika ada yang ditanyakan. Saya Yudha Hermanto, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mancing asik.